Oke, guys, kita jumpa lagi ya di channel Bang Jaka. Kali ini guys paling seru guys, seru banget guys dan super cerdas guys. Karena kali ini guys Pak Anies ditanya oleh pendukung Ganjar guys. Dan pendukung ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini adalah orang yang sangat cerdas guys. Tapi jangan berpikir kemana-mana dulu guys. Karena ini pertanyaannya sangat mewakili seluruh warga Indonesia guys. Nah, bagaimanakah pertanyaannya dan bagaimana jawabannya? Mendingan sekarang langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Lihat di monitor. Oke, seru banget nih guys. Izin Yai Anies, saya izin, Yan kan? Barusar dari Lampung Demokrasi Studies. Yang ingin saya tanyakan pertama itu terkait dengan Lampung ini mayoritas petani Pak Anies. Tapi hampir setiap generasi yang masyarakat itu tidak pernah merasakan kesejahteraannya. Nah, bagaimana sistem ya, benar, yang akan Pak Anies bangun ke depan kalau Bapak jadi presiden untuk menciptakan kestabilan harga agar kemudian para petani bisa mendapatkan kepastian setiap hasil buminya akan dijual. Karena kan setiap hasil bumi naik atau tinggi maka kemudian harganya turun. Hukum ekonominya kan begitu. Kalau apa namanya barangnya sedikit maka harganya naik. Nah, itu kan akibatnya begitu. Setiap tahun pendapatan para petani kopi, padi, lada dan lain-lain itu sama saja. Jadi kesenjangan sosial itu tetap terus dirasakan oleh para petani khususnya di Lampung. Begitu Pak Anies. Terima kasih. Ya benar guys, ini guys pertanyaan sejuta umat guys ya. Jadi asal panen padi guys ya, panen apapun, pas panen itu guys harganya anjlok guys. Sementara harga pupuk itu nggak anjlok ya guys, yang harga-harga lain nggak anjlok. Tapi kalau harga padi atau harga bawang itu guys harganya aneh guys. Ya, bisa-bisa macam main binomo itu guys. Kadang-kadang bisa kaya mendadak tapi yang langka itu guys, tapi yang sering terjadi adalah harganya anjlok guys, itu sangat pedih banget guys. Masa nggak bisa dikendalikan sama pemerintah guys ya? Gimana jawaban Anies Baswedan guys? Yan Barusal Pak, panggilannya Cur, CUR. Namanya Cur guys ya. Oke, Yai 2 menit dari sekarang. Saya panggil Yai Cur ya. Siap, Yai Anies. Ya, Yai Cur. Terima kasih. Ini sebabnya mengapa kami berpandangan anggaran pemerintah itu tidak dialokasikan untuk membangun food estate, tapi justru untuk kontrak farming. Oh, ya. Gitu guys. Kontrak apa farming. Artinya kontrak farming? Kontrak farming itu bukan mengontrak petani sebagai buruh, bukan. Tapi petani melalui gapoktan atau melalui koperasinya itu menghasilkan produksi beras, gabah ya. Kemudian ada pembeli yang memiliki kontrak kerja selama tahun yang disepakati. Kami pernah mengerjakan itu, Yai Cur, di Jakarta. Jadi kami di Jakarta itu kan nggak punya sawah, tidak punya. Benar guys. Pernah dibuktikan di Jakarta, tapi apakah bisa diterapkan di seluruh Indonesia guys? Nah, itu juga menjadi salah satu pertanyaan guys ya. Apa produksi beras? Jadi kami bekerja sama dengan gapoktan, dengan koperasi, kerjasama kontrak 5 tahun, disepakati range harganya. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa, selama 5 tahun. Nah, dengan adanya kontrak itu, petani itu menanam dengan rasa tenang. Karena dia tahu sudah akan ada pembeli. Dan kami di Jakarta tidak khawatir karena kami tahu kami akan dapat pasokan dengan harga yang range-nya sudah disepakati. Lalu bagi petani, adanya kontrak itu, dia bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Dan dia bisa ke bank BRI unit desa, kalau sampai perlu pinjam, punya kontrak tuh. Bahwa akan ada yang membeli dengan harga yang sudah disepakati. Jadi kontrak itu menenangkan petani, menenangkan juga bagi kami yang membeli. Nah, itulah yang disebut sebagai kontrak farming. Itu kan bila di Jakarta, itu kita kerjakan di berbagai wilayah Indonesia, maka petaninya tenang, bisa konsumennya juga tenang, harganya juga stabil. Dan mata rantai yang panjang itu bisa dikurangi karena langsung. Oke, Yai Anies, waktunya habis, cukup ya? Oke. Cukup, nggak boleh ditangkap. Berarti guys, pertanyaannya gitu guys, misalnya Anies terpilih apakah itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia guys ya? Karena ini kan bakal misalnya betul-betul terjadi ya, itu bakal sangat menguntungkan petani guys. Jadi petani itu udah pasti guys, nggak macam sekarang guys, orang itu guys kebanyakan lari habis beli lahan ya kan, atau sewa lahan tanam cabai atau tanam apa,
wali tanam dia gagal, dia kabur guys, dia harus cari kerjaan lain karena modal kan besar, dia harus dari nol lagi, dari modal lagi. Kadang-kadang nggak dapat modal dia sampai bertahun-tahun dia jadi buruh kasar atau apapun gitu guys. Itulah dilema petani sekarang guys. Ngapain lagi ya? Oke, salaman lu biar damai. Oke. Thank you bang, pertanyaan sejuta umatnya bang. Oke ya, biar karena banyak banget nih, banyak banget. Nanti kita sabar, kita ambil sisi kiri dulu ya teman-teman ya, sekelik. Untuk disclaimer, Desak Anies ini memang ditujukan acara untuk anak milenial, tapi bukan buat nyari suara biar ngedukung Yai Anies. Makanya Yai, kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo Yai. Mantap guys. Kita undang ke depan ya Yai, nah, Mas bersedia nanya? Ke depan. Oke. Training guys ya, langsung pendukung lain yang nanya guys. Kalian dia nanya. Ya, perkenalkan nama saya. Dia sendiri guys, jangan calon capres orang lain. Cekemon. Ya. Mon. Cekemon, mantap namanya. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan di batalkan atau itu menurut saya abu-abu pak, abu-abu. Karena bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah pak, di Lampung ini ada contoh konkret pak, kota baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah jadi menurut saya bapak ini hanya cari aman saja mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja pak, mau lanjut-lanjut enggak, alasannya bahwa udah diundang-undangkan harus dilanjutkan, tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak, Pak? Nah, yang kedua, Pak. Kita tahu semua paslon ingin menang satu putaran. Tapi apabila pertanyaannya sama Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02 atau 03 atau malah oposisi saja? Kira-kira aja pak, pendapat pribadi. Kira-kira. Kalau partai kita nggak tahu ya. Ya. Ya itu saja. Terima kasih. Mantap ya pertanyaan guys. Ya sangat mewakili guys. Gila benar pertanyaan. Mantap bang. Pertanyaan bang. Ini saya emang cerdas ya. Paslon pendukung Ganjar. Saya tadi. Sebelum enggak, jangan. Kita harus menghormati pilihan. Betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya Bung Mon ya panggilannya. Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung. Betul tidak? Nah, dan kita semua harus demokratis. Mantap guys, malah dia dipuji guys ya. Keren banget guys, padahal dia udah dikritik abis tapi masih dipuji lagi guys. Kasih pertanyaan lagi guys, abis kritik kasih pertanyaan lagi, gila bener. Juga menghormati, inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak ya. Mantap jiwa Pak Anies. Ya, nah saya mau sampaikan begini. Jadi kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, oke? Okay? Oleh undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Okay? Ini sama seperti tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih, ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak, rusak berat nih. Atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai. Tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang dilema, lain. Guys. Pupuk,
subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah, sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Enggak ada dampaknya. Oke. Okay? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, enggak apa-apa. Oke. Okay? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu berisiko. Oke. Okay? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Jadi kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua, kedua tadi soal bukan itu yang ditanya sama dia, bukan itu Pak Anies. Yang ditanya sama dia itu ya kan, lanjut apa enggak gitu kepastiannya, jangan abu-abu gitu. Nah, itulah pertanyaannya. Menurut aku harus dijawab lanjut apa enggak gitu. Kayaknya dilanjut atau enggak, lanjut-lanjut gitu guys. Oh, saya tidak pernah berencana untuk menang satu putaran. Oke, kami memang selalu berencana untuk dua putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi memang betul kami enggak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran kedua. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilkada itu cuma satu putaran. Hanya Jakarta yang pilkadanya dua putaran. Jadi kalau saya ditanya, saya mindsetnya emang mindset dua putaran, gak pernah satu putaran dari dulu. Dan lebih baik nih saya mau tanya nih, surveinya selalu nomor berapa kita? Saya nomor 3. Saya tanya, nih di ruangan ini yang pernah disurvei, acungan tangan, pernah disurvei? Gak pernah. Anda satu, lumayan lah. Kapan waktu itu? Agustus, sekali satu orang di sini yang pernah disurvei. Alhamdulillah untung ada yang disurvei satu orang nih. Oke. Kami selalu. Oh iya benar ya, survei-survei itu guys menang A segini kan 70%, tapi kan orang-orang ini nggak pernah disurvei guys. Jadi survei itu siapa yang survei? Apakah jin gitu guys ya? Iya guys, itu jadi pertanyaan juga, siapa yang survei sama tim survei ini guys? Survei nomor 3. Dulu Jakarta juga begitu. Terus menerus di survei nomor 3. Pas pilkada nomor 2 dulu. Yang penting nomor 2 dulu. Habis itu baru satu, gitulah kira-kira. Insya Allah menang. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Yai Mon ini. Makasih. Yai. Oke, luar biasa memang. Yai Mon, kalau nanti berubah pikiran nggak usah diumumkan. Nggak usah diumumkan. Karena kalau diumumkan nanti repot beliau ya. Jangan, gak usah diumumkan. Ya. Izin. Ini ya, baru dua pertanyaan di segmen keempat, udah mulai panas ya. Izin nanya dulu sebelumnya teman-teman. Panas banget, guys. Udah makan? Tadi ya, sebelum perjalanan sudah makan? Sudah ya, takutnya asam sulfatnya naik. Asam lambung, sorry, yang naik. Asam ya, lambung ya. Sindir nomor dua nih, guys ya. Oke, dari tadi kayak udah ya, Rosana. Aku mau ke depan nih. Dalam, boleh kondusif dulu, tangan di bawah semua. Hostnya guys, hostnya cantik ya kan, manis ya, habis itu pandai ngomong, habis itu satu lagi guys, pandai ngeritik, kata-kata kritikannya itu guys super tajam guys, itulah kehebatan hostnya nih guys. Dalam kondisi dulu, tangan di bawah semua, hitungan satu yang ketiga. Ngomongnya lancar, wow ngeri banget guys ya pertanyaan dari penungkung Ganjar tuh guys ya, tapi guys dijawab dengan sangat lugas dan mantap dan canggih oleh Anies Baswedan guys. Saya kira guys itu sudah sangat menjelaskan guys ya. Saya kira guys itu adalah sebuah hal yang sangat jelas banget guys ya. Jadi kesimpulannya guys, langsung aja guys ya, menurut Anda sendiri guys ya, bagaimana opini Anda, bagaimana pendapat Anda guys, tulis di kolom komentar guys, karena ini penting banget guys, karena opini kita itu kan pasti juga berguna bagi orang lain guys, dan bakal dibaca guys, dan itu menjadi referensi bagi orang lain guys, nanti kan termasuk mencerahkan juga guys, menuliskan opini guys.
Oke guys, saya cukupkan dulu videonya. Sampai jumpa lagi. Ciao.